Bapak dan Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru dan minggu yang baru, Senin 11 Maret 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Saat kami mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami semua. Berkati firman-Mu bagi kami. Dan bila Tuhan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat harian kita hari ini Senin 11 Maret 2024 diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 57. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita. Dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Tuhan menyertai kita. Ini adalah bagian dari doa Salomo ketika bait suci atau bait Allah telah selesai didirikan. Kita mengetahui dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ini diterangkan bahwa memang Daud dulu pernah merencanakan bait Allah. Tapi akhirnya Tuhan mengatakan, bukan kau, anakmu lah, yaitu Salomo. Dan inilah yang terjadi. Ketika bait Allah sudah selesai dibangun, Salomo mengundang seluruh bangsa itu untuk berdoa bersama di depan bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, teks kita ini dikatakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita. Ini menghunjuk kepada sejarah perjalanan hidup bangsa Israel. Pada saat Tuhan menyertai mereka, maka segala sesuatu yang mereka butuhkan disediakan, bahkan dicukupkan Tuhan. Tetapi pada saat umat itu tidak setia kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka, Tuhan menjauhkan diri, sehingga bangsa itu sebagai umat Tuhan menjadi menderita. Salomo berdoa kepada Tuhan yang isi dari doa-doa itu mencerminkan bahwa kita boleh memohon kepada Tuhan tentang kebutuhan pribadi atau perseorangan, tentang kebutuhan keluarga, tentang masyarakat dan bangsa kita.
Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Salomo baik sebagai raja maupun sebagai imam, dia bertindak memohon berkat Allah bagi seluruh umat Israel. Berkat Allah bagi Israel kalau Allah bersama-sama dengan mereka. Apa artinya ini dalam kehidupan kita pada saat ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, inilah yang terpenting. Terutama dalam kehidupan kita secara pribadi, juga di tengah kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kita tidak boleh berhenti berdoa, memohon agar Roh Tuhan yang senantiasa mengarahkan dan memimpin kehidupan kita. Berikutnya, kita boleh berdoa di mana saja, asalkan dengan hati, pikiran, dan jiwa yang tertuju kepada Allah, dan memohon apa yang Tuhan inginkan untuk kita perbuat dalam kehidupan ini. Ketika kita berdoa dan memohon agar Tuhan menyertai kita, sebenarnya ini mengingatkan kita kepada pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Kepada para murid Yesus berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu berarti melalui kehadiran Yesus Kristuslah kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan, dari Allah. Yesus Kristus, dialah sebagai bukti kehadiran Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan dialah yang telah berjanji, seperti kita ungkapkan tadi, menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa permohonan Salomo di sini mengatakan, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia menyertai nenek moyang kita. Artinya, di balik permohonan ini ada kesadaran bahwa hanya anugerah Tuhanlah yang membuat kita orang percaya yang hidup pada saat ini menerima berkat Tuhan, dan kita dimampukan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Allah, dialah yang memberi berkat kepada kita hari lepas hari. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, itulah yang selalu menyertai dan menopang kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dalam segala pergumulan hidup yang sedang kami jalani. Kami berdoa untuk keluarga atau saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan menyertai mereka agar mereka tidak putus asa atau kehilangan harapan, dan agar mereka diteguhkan atau dikuatkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perawatan karena sakit penyakit yang mereka derita. Biarlah Tuhan mereka boleh berpengharapan sebagaimana kami juga memiliki harapan akan anugerah kesembuhan dari Tuhan bagi mereka, keluarga, dan saudara-saudara kami. Dan jika pada hari ini ada di antara mereka akan menjalani tindakan dokter, biarlah itu boleh berjalan dengan baik untuk pemulihan, kesembuhan, atau kebaikan mereka semua. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami dalam hal yang akan kami lakukan, agar kami benar-benar merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberi semangat, dan iman kami terus-menerus bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.